Hai. Halo guys, welcome back to our channel. Sekarang kita lagi mau makan di restoran ikan. Kita lagi di Bekasi. Dan ternyata di Bekasi kita ketemu kayak ada restoran ikan yang viral itu loh, di pik yang murah, yang nasinya lo bisa ambil sepuasnya dan gratis itu. Katanya ada di Bekasi guys. Kayak menariknya itu tuh kayak harganya tuh mulai dari 86.000 aja. Terus juga di sini tuh kayak lo free refill nasi juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian kayak baru nonton kita nih, sebenarnya di Jakarta itu tuh kayak udah banyak kayak restoran ikan di mana-mana gitu. Dan ini tuh main marketnya itu lebih yang kayak middle to low, harganya tuh lebih murah gitu lah, lebih terjangkau untuk banyak orang gitu. Ini 86.000, segede ini bisa untuk 3 orang. Jadi kita lo bisa ambil nasi gratis dan sepuasnya. Mantap banget sih, ini kita mau cobain. Jadi harganya tuh cuma 30.000-an doang gitu. Terus kalau misalnya kayak lo mau kerapu juga, lo dapet kayak harganya tuh cuma 128.000. Nah terus gue juga ada pesen beef nih yang si Livia suka kan ya, tomat. Dia suka tomato base gitu kan. Ini gue pesen yang tomato base, beefnya itu cuma 96.000 doang. Gitu. Jadi dia ada kayak beberapa macam pilihan supnya gitu lah. Ada yang tomat, ada yang mala, original, lautan, terus ada siangla, begitu. Nah ini kita depan kita ada 3. Ada yang beef tomato, terus mala suanca yusup, sama lautan. Kita pesen 3 itu. Sebenarnya dia juga ada yang kecil juga ya, cuma kita tahu ini pesan yang kuah aja gitu ya. Yang kayak ikannya kayak direbus aja gitu, biar sehat. Oke, langsung kita coba. Kamu mau cobain kuahnya dulu? Iya, cobain kuahnya dulu. Cheers. Ya, tomat kayak lebih ke asam gitu sih. Asam segar tomat gitu sih. Ini aku mau makan sama nasi juga. Oke. Terus yang menariknya juga tuh di dalam sini tuh udah dapet bihun juga, terus habis itu dapet kayak mie tahu juga gitu. Menurut gue kayak 86.000 untuk 3 orang, satu orang tuh cuma 30.000, lumayan worth it sih. Tuh udah dapet jamur enoki juga. Iya. Oke. Ini yang apa sih yang mala suancai ya, berarti ini ya? Ini mala suancai. Jadi ini base-nya kayak ya sayur asin gitu. Sama ikan, sup sayur asin ikan. Enak loh. Dia lumayan pedes, kebas gitu ya. Sama itu kayak asem juga, segar, gurih. Asemnya pas gitu, enggak yang terlalu asem. Tapi buat aku sih dia bikin kaget sih. Kaget. Ya segar. Ya, enak sih. Ini enak juga dong. 86.000, tahu dan komplain sih. Iya. Enaknya lo malah yang main berasa. Kayak ini yang malah spacai. Saya rasinnya kayak crunchy gitu. Oh ya, aku belum cobain malah. Enak. Dan juga menariknya juga tuh di sini tuh dia tuh halal ya, jadi no pork no lard gitu. Oh iya, iya benar. Jadi dia ada tulisannya sih di depan. Depannya Muslim friendly gitu tulisannya. Enak banget juga sih. Enak juga sih. Next kita tuh ada lautan suancai. Ini katanya mbaknya nih, kayaknya tuh lebih gak kebas, lebih gak pedes juga. Rasanya kayak lebih kurangnya dikit lah ya. Oh gitu. Lebih kasem juga gitu. Oke. Langsung coba ya. Cheers. Oh iya, ini lebih kayak asem-asin gitu kalau lautan. Lebih asem gitu ya? Asem-asin. Soalnya menurut aku kayak mereka tuh enak juga sih, Liv. Kayak dulu kan mereka harus kayak yang tinggal di Bekasi gitu ya, harus ke Papa Gading. Iya, gitu-gitu kan. Sekarang di Bekasi tuh udah ada gitu. Jadi lu gak perlu jauh-jauh lagi gitu kan, ke daerah-daerah sana. Karena lembut juga. Kalau dari kamu, Liv, dari 3 ini, kamu kalau misalnya harus balik lagi, kamu mau pesen yang mana? Aku bakal pesen yang mala. Mala ya? Enak deh, kayak asem, terus mala yang berasa, crunchy, kayak enak deh. Second?
Second ini, tomato. Tomato ya. Cuman aku bawa sini, aku pengen cobain sup yang lain sih. Sup yang lain lagi. Hmm, okay. Penasaran sama yang lain sih. Aku penasaran sama siang lah sama yang black bean nih. Kamu? Kalau aku ini. Ini kayak semua rasanya tuh langsung kayak kena gitu di unsur unsur rasanya, asin ada, umami ada, pedes, segar, gurih. Iya. Terus mungkin yang kedua kayaknya aku bakal balik lagi untuk si tomato beef-nya. Iya, sama. Soalnya kayak gue tuh kebiasaannya kayak kenceng-kenceng gitu loh rasanya. Kalau ini pedok-pedok gitu. Ini lebih less pedok dibandingin si siapa nih, si lautang lebih less pedok dibandingin semala gitu. Jadi kalau lu yang enggak gitu suka yang pedok-pedok bisa yang bisa ambil si lautan itu gitu. Ini kalau buat aku pribadi ya, kayak lu untuk harga 86.000 tuh ini worth it banget sih. Pokoknya kemarin nih harus cobain Mala Sichuan Swan Chai Soup. Apalagi kalau kalian tuh yang suka yang medok, yang semua unsur rasanya tuh yang keluar semua, menurut aku sih wajib banget pesen ini sih. Ya kan kayak semua ada gitu loh, kayak gurih, asin, segar, fresh, asem. Kayak satu orang tuh lu makan bertiga tuh cuma 30 ribuan, terus lu bisa makan nasi sampai bugah banget gitu. Iya, nasi sama sopnya enak deh. Enak banget gitu. Ini makin lama makin enak banget. Kalau yang malah aku biasanya makin lama tuh kayak makin asap dan kubas gitu. Iya. Cobain deh. Ya paling kita langsung tutup aja kali ya video ini ya. Oke, kalau Liv, tutup. Oke guys, katanya adios. Dadah. Oke, kalau kalian suka video ini jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke keluarga dan teman-teman kalian. So we'll see you around. See ya.